Okay, keropok amplang ni memang favorite saya bah. Ah, saya kalau ke Tawau pasti saya beli ni. Okay, ada berapa perisa ni amplang ni atau originalnya dengan ada perisa-perisa lain tak? Okey, sebelum tu saya terangkan amplang Big Mee ni kita tak panggil perisa sebab kita gunakan bahan mentah yang original. Jadi untuk daripada Rosmi Snack and Sri kita ada tersedia dua jenis amplang, amplang ikan dan amplang udang. Ramai selalu tanya, Fatin, mana satu yang orang kata lebih menjadi pilihan? Sebenarnya bila cakap tentang cita rasa ni, setiap kita ni berbeza. Jadi ada orang suka amplang udang, ada orang suka amplang ikan. Jadi kalau mahu lebih baik, rasa dua-dua. Okay, so memandangkan kita ni sekarang berada dekat event SME Club ini, mungkin ada tawaran ke Fatin untuk keropok amplang udang dan ikan ni? Beli dua, dapat lima, satu ke apa? Okey, memandangkan packaging yang saya pegang ni adalah bungkusan terbaru yang baru sahaja launching daripada Rosmi Snack Industry. Jadi kita ada menyediakan harga istimewa kepada mereka yang berminat. Tidak kisahlah sama ada mereka yang berniat membeli untuk makan sahaja ataupun dijadikan sebagai salah satu produk untuk berniaga semula pun ada. Jadi kita ada sediakan harga yang istimewa untuk mereka yang berminat untuk menjadi pembekal. Okay, okay. Good. Itu berapa beratnya? Beratnya tu. Mana dia detail sangat ni, mana? Tak payah, tak payah. Okay. Apa ni? You nak buat yang macam macam you nak jual special price tu. Dia macam, I tak tahu lah sebab benda ni, dia akan bersiaran during SME week ni kan, Minggu PKS. Ajak lupa nak tanya, you all ada masukkan yang e-pameran ni? E-pameran ni you all ada terlibat ke? Semua ada kan? Semua dah masuk kan? Ada. Di Sabah semua kan? Okay. So, dah. Actually, kalau I nak buat yang special tu sebab I akan placekan timing tau kalau nak buat lah. Tapi susah sikit on editing part tu sebab kita nak susun jadual tu. Kalau katalah nak buat happy hours lah, katalah kita Rosmi nak buat happy hours, so I kena buat, kononnya dia live tapi is recorded, tapi orang boleh katalah you nak certain hours saja you nak buat happy hours tu pun boleh, pun boleh jugalah, tapi I kena check timing bila you nak buat, then baru kita akan post. Yang tu Azanis, posting untuk kalau diorang nak buat happy hours tu pun boleh, tapi I kena check dulu dengan SME Corp dulu. Nanti I bagi tahu kalau boleh kita buat happy hours. Happy hours tu macam you bagi special rate lah. Maknanya sekarang ni you jual katalah RM14. RM14, tapi you nak bagi RM12 atau RM10 sebab orang akan tuju dekat you punya masa live tu lah. Itu nak drivekan orang beli tau. Tapi yang tu let me check dulu ya. Boleh ke tidak untuk kita buat happy hours tu? Sebab hours I cuma kan ni baju mebo lah ya. Beli. Okey, cepat. Yes. So, kita nak drive orang untuk pergi dan tengok dekat your web lah, sebab sekarang ni mungkin orang di Sabah saja yang apa ni yang tahu, orang Semenanjung tak, mungkin tak ramai yang tahu kan. So happy hours tu akan menolong you punya produk lah. Yang tu let me check dulu, kalau ada maybe Maria akan promote sikit lah. Maknanya bila kita dah habis tu promote satu barang sahaja, kalau boleh satu barang je untuk your happy hours. Okay, yang lain semua kena dengar bila kita buat conversation. Sorry, I kena greet lagi seorang daripada Sabah juga, Puan Nurul ya, daripada Kaira ya. Yes, Maria, say hi. Sekejap. Audio. Tekan sekali web browser akan nampak pop-up ke bawah. Nampak pop-up tak ke bawah tu? Tekan je. Tekan saja. Okey. D
Dia kena tekan sekali je dekat dekat komputer atau laptop. Ha, tekan je. Kat mana-mana pun tak apa. Kat mana-mana pun tak apa. Tekan sekali. Dia akan keluar. Menu kat bawah. Nampak tak? Kalau dalam video, puan tengok itu kan ada screen tu. Yeah. Okay, tak apa. Azanis. Yang ni, technical tu nanti kita go through diorang dulu. Bagi diorang, dia dah dengar kan? Puan Nurul dengar kan? Puan Nurul boleh dengar clear eh? Okay, tak apa. Puan Nurul dengar je dulu. Nanti orang technical kita akan go one by one nanti. Okay, so tadi Puan Nurul sebab baru masuk. So tadi kita buat test untuk Puan Maria bersaring dengan you. Individual eh. Dia tak akan ada screen, dia tak akan ada usahawan yang lain. So you all seorang one by one dengan Kak Maria. So yang ni nanti kita nak go one by one. So bagi diorang rasa macam mana untuk besok punya siaran. Okay, Nur, untuk Fatin, dah okay eh Fatin? Sekejap. Fatin Puspa. Sudah faham eh? Puspa, sekejap juga. Faham. Okay. Untuk Fatin, untuk besok, okay. Kalau ya? Macam you pegang, kalau macam you pegang dua produk tadi, you terus tunjuk ke depan kamera, okay. Jadi nampak benda tu besar. Kalau letak ke bawah, kita tak nampak apa benda yang tunjuk. Macam tu, yes. Macam tu lah. Masa nak nak jual tu tunjukkan. Tunjuk. Jadi masa ni macam Maria cakap tadi lah, you kena jual selaju yang mungkin. Sebab you pengurus pemasaran, you cakap memang pandai. I tengok tadi, memang cantik. Cuma okay lah. Bahan tu pegang satu-satu. You kena satu yang tak dua, kita tak guna satu. Okay, ini dia amplang apa dia? Perasa udang satu. Ini dia perasa apa? Perasa ikan. Jadi orang nampak. Okay. Jadi cuba okay. Bos Najib, kita 15 minit kan satu satu. Ya. Yeah. Saya rasa tadi macam tak sampai 15 minit. Overrun ke tadi tu? Taklah kan? Tak. Kita tak buat the whole. Ni ni rehearsal je. Oh, patut. Kau nak buat semua nanti kadang flow je, flow dia orang. Tadi yang macam terkejut. I sebab nanti I bagi running order. Nanti Maria Ya, I print. No, siapa ni Rosaila akan print kan. Staff dia akan print kan untuk you. So you letak cantik. Note je. Just take note je apa yang you nak cakap lah. Okay, Poo minta tolong kalau dia print font 14 please. Font 14? Banyak lah kau. Ya betul, serius. Font 14. I tak nak pakai spek. Okay, faham. Okay, so Najib, kita next ni, teruskan yang lain. Sekejap, apa ni, Fatin ada apa-apa lagi soalan? Fatin ada apa-apa soalan? So far tiada. Okay, so tadi kan you sediakan bahan-bahan saja ya. Besok, macam introduction company. Hari ni. Buat simple je, tahun ni bila tubuhkan apa semua, berubah-ubah di mana. Lepas tu terus masuk produk. Boleh? Okay, ada soalan. Macam tadi kan yang saya teragak-agak perlukan direct describe ke atau ada sedikit conversation dengan Puan Maria. Terpulang tengok conversation sikit lah kot. Kak Maria ni cakap laju. Dia memang cakap laju. dia masuk dia stop ni. Dah hitam saja dia cakap. Saya tak mau menghazir 15 minit untuk kau jual barang. Mahal tu anytime. Sabar, bagaimana cuaca di Sabah? Ya itu saja. Lepas tu kita terus jual barang ya. Okey. Alright. Sekarang yang kita tadi kalau ketawau amplang sangat popular buah tangan. Itu sudah cantik bah. Kau boleh pakai itu sekali. Betul. Okey, kita rehearsal pula dengan Puan Siti Nurbaya boleh? Okay. Siti Nurbaya, Tok Mama yang atas sekali, Tok Mama. Siti Nurbaya, dah ada produk ke dekat tangan? Boleh tunjuk? Boleh tunjuk? Boleh. Boleh ya? Okey. Okey, ada. Okey, kita start dengan Puan Siti Nurbaya daripada Tok Mama's Kitchen ya. Daripada Melaka. Okey, cantik. Itu Puan Siti Nurbaya yang pegang produk dia tu. Dia ada dua produk dia nak promote. Okey, Maria, you boleh standby? Dah. Cantik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, standby in 5 second. 5, 4, 3, 2. Over to you, Maria. Okey, selalunya kalau kita sebut pasal mesti terlintas di kepala kita.
daripada makanan-makanan tradisional Melayu kita. Baiklah, saya ada satu produk namanya My Lesung Tok Mama Kitchen. Kita akan bersama dengan Puan Siti Nurbaya Mama Saad yang akan menceritakan tentang produk My Lesung. My Lesung ni bukan satu produk yang baru di pasaran. Saya pun pernah jumpa dan pernah tengok ya, dan pernah rasa produk My Lesung ni. Jadi saya tak nak cakap banyak tentang produk ni. Kita nak tanya dulu dengan pegawainya, Siti Nurbaya Mama Saad. Apa khabar beliau sekarang ni bersama dengan produk My Lesungnya? Saya nampak ada di tangannya tu. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Boleh dengar saya eh? Boleh dengar. Amboi, peluk sakan ni produk My Lesung tu. Apa yang ada dekat dalam pelukan tu? Okey, yang ni kita nak cerita ni, kita ada gabungan satu untuk tepung goreng berempah. Kita ada dua perisa, original dan spicy, dan kita juga ada serbuk telur masin, original dan spicy. Dua produk ni yang akan kita kedepankan hari ni lah. Ya, betul. So mungkin boleh cerita sedikit tentang kedua produk ni? Okey, kedua produk ni biasanya kalau kita anak-anak, kita memang suka makan makanan bergoreng, ayam goreng, udang goreng, sotong goreng. So kita keluarkan tepung berempah ni. Tak tinggi. Okey, Nurbaya boleh pegang macam ni. Saya selalu pegang produk macam ni. Supaya nampak sambil bercakap. Orang nampak muka kita, nampak produk kita. Macam ini. Yes. Terbaik. Okay. Alright. Okay. Pandai Maria. Selalu buat. Okay, teruskan Siti Nurbaya. Okay, untuk produk ni kita ada selalu kita makan yang makanan bergoreng. Untuk anak-anak biasa kita makan ayam goreng, udang goreng, sotong goreng. Kita boleh gunakan tepung berempah ni, dan untuk ibu-ibu pula, mereka sukakan sukun goreng, tempe goreng. Kita boleh goreng guna tepung ni sebab dia berempah, amat sesuai untuk makan. Dan juga bila kita masak lauk, kita sukakan makanan yang telur masin. Telur masin adalah makanan viral sekarang. So kita gunakan serbuk telur masin yang spicy ni untuk lagi tanpa perlu rebus telur masin dah. Kita dah serbuk dah. Okey, Puan Siti Nurbaya, saya nak tanya dulu pasal yang berempah tu, selain daripada ayam, boleh ke kita guna untuk bahan-bahan lain? Contohnya macam daging ke, macam sotong ke, macam makanan laut ke, boleh ke kita guna tepung berempah ni? Boleh, memang sangat sesuai sekali kita gunakan yang ni. Cuma kita tak boleh gunakan untuk pisang goreng saja. Benda yang manis tak sesuai lah sebab ini ada rempah. Bila dia berempah dia dengan manis, dia agak berlawan sikit. Memang tak sesuai lah. Okay, macam mana pula dengan yang salted egg tu? Salted egg tu boleh guna untuk makanan laut? Ya, biasa kan kita makan udang telur masin, ketam telur masin, ya kita pakai dengan serbuk ni. So amat mudah, dalam masa 5 minit dah boleh siap, tanpa perlu rebus telur masin, tanpa perlu basuh telur masin, dah siap perisa, hanya tambah susu saja. Okay, cara penggunaan dia macam mana eh? Okey, cara penggunaan dia, first kita tumiskan dulu butter, masukkan daun kari, masukkan bawang putih, masukkan susu, masukkan serbuk telur masin dan masukkan udang atau sotong tersebut. Okey, kalau satu paket macam ni kan, berapa banyak sotong? Kalau kita guna sotong, berapa banyak sotong agaknya kita boleh guna? Satu paket ni boleh guna sekali ke, dua kali ke? Macam mana? Okey, satu paket ni kalau kita guna sekali, kita boleh makan dalam untuk 10 orang. 10 orang makan. Kalau sotong tu dalam 3 kilo lah. Boleh makan 10 orang. Wow, kalau macam tu saya banyak lah. Tim lah datang makan. Ya, betul. Cumanya dia perlukan masa macam untuk masak tu, kalau kita terkurang kuah tu dia nanti lagi sikit lah. So kalau kita nak banyakkan kuah, tambah sikit susu. Itu saja. Lebihkan susu lah. Ya, betul. Okey. Yang tadi pula yang tepung berempah tu sama teknik dia ke ataupun ada bahan lain selain daripada susu yang perlu kita campurkan ke dalam ni bahannya? Okey, untuk tepung berempah ni biasanya tak perlukan susu. Okey, tepung berempah ni kita goreng macam biasa, macam ayam, kita goreng ayam popcorn, ayam KFC tu. Kan kita pernah makan pakai telur ke? Tak perlu pakai telur. Mudah saja, tak perlu pakai telur. Dekat belakang kita ada cara-cara mengguna, sangat mudah. Tak perlu pakai telur, hanya pakai air saja. Kita apabila kita goreng ni,
kalau kita nak berkuah dan kita masukkan telur masin. Okay. Kalau kita tak perlu berkuah, kita goreng biasa je. Okey, baiklah. Sebenar dengan Minggu Usahawan ni, ada tak promosi daripada Tok Mama Kitchen Milestone? Okey, untuk Minggu Usahawan ni kita buat promosi beli dan menang. Mana kita ada hadiah cabutan bertuah yang kita akan buat live pada bulan Julai nanti, bulan Ogos nanti. Kita akan buat cabutan bertuah pada bulan Ogos di mana tiga pemenang pemenang hanya perlu WhatsApp kita dia punya receipt dan akan masuk ke cabutan bertuah. Pemenang akan menangi tiga orang akan menangi RM100, lima orang akan menangi RM50 dan 10 orang akan menangi serbuk salted egg. Okey, so macam mana diorang nak melayakkan diri untuk masuk pertandingan ni? Okey, hanya membeli dengan 2 paket saja, sama ada beli tepung goreng ni 2 paket ataupun serbuk telur masin ni 2 paket dah boleh layak untuk menyertai. Hanya perlu WhatsApp receipt saja pergi ke nombor HQ. Okey, menarik. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Tok Mama Kitchen Milestone, khusus Siti Nurbaya Muhammad Saad kerana sudi bersama dengan kita tadi dan berkongsi produk daripada Tok Mama Kitchen iaitu tepung berempah dan juga tepung salted egg. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dan bagi anda di luar sana siapa yang nak jadi pemenang bersama dengan Tok Mama Kitchen Milestone, silalah beli produk tu sekarang dan sertakan resip ke dalam WhatsApp. Baiklah, kita akan bersama dengan usahawan seterusnya all the way daripada mana ya seterusnya producer kita? Okey, dari Puan Awin daripada Sarawak, Joy C Trading Sinar Merahat. Dia pakai jaket kelabu, baju merah. Baju dalam merah. Joy apa tadi? Joy C Trading Sinar Merahat. Joy Trading. Okey. Tiada di dalam saya punya email. Sekejap. Tak apa. Okey, tak apa. Tak ada dalam email saya. Joyce Trading Sinar Merahat. Namanya Puan Awin. Tak apa, nanti saya bagi letter Maria. Bagi yang letter. Ada perubahan please. Ada perubahan sikit je semalam. Okey. Puan Awin dah standby ya? Ya, saya. Okey, standby. Kita mulakan interview daripada sekarang 5 second 5 4 3 2 over to you Maria. Okey, dan seterusnya kita tidak perlu naik ke belon untuk ke Sarawak. Kita bawakan terus kepada anda. Ya, terus Puan Awin dah berada di skrin di depan saya ni. Apa khabar Puan Awin? Ya, khabar baik. Langit cerah di sana? Hari ini hujan sedikit Puan. Alhamdulillah, sejuk saya tengok Puan Awin. Sejuk lagi hati saya. Sempena dengan Minggu Usahawan hari ini, kita nak berkenalan dengan Puan Awin dan juga berkenalan dengan produk yang Puan Awin ada di depan Puan Awin itu. Kalau boleh Puan Awin angkat sikit supaya kita boleh tengok produk itu. Ya, cantik. Ya. Okey, Puan Awin, boleh bagi sedikit sebanyak tentang produk yang Puan Awin pegang tu? Okey, hai, nama saya Puan Awin. Saya merupakan pengeluar, pemborong dan pengeksport lada daripada Sarawak lah, lada terbaik dunia. Jadi bersama dengan saya ini adalah packaging terbaru kita iaitu lada Sarawak yang berbentuk lada putih, lada hitam serta lada serbuk kasar digabungkan menjadi satu packaging dan yang kita boleh pakai untuk masak-masak lah. Okey. Nampak cantik tu sebab dalam satu packaging ada 5 botol kesemuanya ya? Ya. Yeah. Ada 5 botol semua ya? Saya kira tu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, semuanya lain-lain ya. Kalau ada hitam tu ada yang kasar, ada yang halus ya? Kejap-kejap, Maris, kejap. Teraju dah masuk eh. Nanti dengar saja dulu, nanti kita akan brief you kemudian. Yang daripada Teraju dengar saja dulu. Okay, go. Okay Puan Awin. Puan Awin memang hari ini nampak sangat hot lah sebab Puan Awin jual black pepper. Jadi mungkin Puan Awin boleh cerita tadi. Saya nak tahu yang dia punya texture black pepper tu. Yang halus sebab kita kalau masak kadang-kadang kita guna yang halus, kita guna yang kasar, kita guna yang biji. Ya, mungkin boleh pergi detail sikit tentang produk. Okey, untuk pengetahuan semua, kalau kita nak masak masakan western, lada yang paling sesuai untuk digunakan adalah lada hitam lah. Lada hitam di mana aromanya memang lebih pedas. Dan untuk lada hitam Nangori, iaitu jenama kita daripada Sarawak ni, kita ada 3 jenis lada hitam lah. Kita ada lada biji,
kita ada lada sebok kasar dan sebok halus lah. Yang sebok kasar tu adalah sesuai untuk dimasak steak. Kalau yang sebok halus ni sesuai untuk jadikan sup lah. Tapi ada juga golongan yang suka sebok biji. Di mana kalau ibu-ibu kita di rumah, mereka lebih suka menembok dalam mesung. So, terpulang kepada apa resipi ataupun menu yang mereka nak masak lah pun. Kita juga dengan, kita juga ada lada putih pun. Lada putih Sarawak merupakan lada terbaik dunia lah pun. Suara saya dapat kedengaran, line saya tak bagus. Boleh. Okey, okey, line you bagus. Okey, teruskan. Lada putih tu. Saya tak dapat dengar lah. Serbuk tu saya tak clear ya. Okey, yang lada putih itu serbuk sama biji ke atau macam mana? Tak dengar ya? Oh, line dia tak berapa nak okey. Azanis, seorang tengok. Line dia tak okey, dia tak dengar saya cakap tu. Maafkan saya. Teruskan. Saya tak dapat dengar suara. Puan Awin, Puan Awin. Puan Awin. Saya. Okay. Dengar tak Puan Awin? Sekarang dengar. Okey. Okey. Sekarang dengar ya. Sekarang saya dengar. Okey, Puan Awin. Kembali lagi kepada Puan Awin yang hot-hot tu. Jadi saya nak tanya Puan Awin, yang serbuk lada putih tadi tu, saya nampak ada dua botol. Satu ya, yang saya. Biji serbuk ya? Okey. Kalau serbuk lada putih pula, serbuk lada putih ni lebih sesuai untuk dimakan dengan telur separuh masak lah. Dan kalau untuk kaum Cina, mereka lebih suka buat sup menggunakan biji lada putih ni. Tapi sebuah lada ni mempunyai fungsi yang sama lah, terpulang kepada menu ataupun masakan apa yang mereka nak masak. Namun apa yang special dengan jenama kita adalah kita packingkan lada ni dalam satu packing yang 5-in-1. Packaging kita ni pernah memenangi Malaysia Good Design Award pada tahun 2020 lah. So maksudnya beli satu set boleh dapat cukup complete jenis-jenis lada untuk masakan berbagai jenis. Jadi semuanya ada, lada hitam dan juga lada putih, ada yang kasar, ada yang halus. Jadi kalau kita beli satu pack tu senang untuk kita masak di rumah ya. Setiap kali kalau ada menu yang kan yang serbuk, kita boleh guna yang serbuk. Jadi kita nak terus ke harganya. Berapa harganya Puan Awin yang hot ni? Untuk di pasaran kita jual sebiji ni lebih kurang dalam RM7. Tapi untuk 5 5-in-1 ni, 5 dalam satu ni, kita cuma menjual RM35 lah. RM35 sahaja. RM35. Mungkin untuk Minggu Usahawan ni ada tak? Ada package istimewa ke untuk produk Puan Awin ni? Yang ni kita, maaf ya Puan. yang ni kita belum fikir lagi. Tak apa. Tapi yang kami nak buat promosi mungkin yang minyak lah Puan, nanti kita akan bagi produk lain. Kita ada lada yang dijadikan minyak. Oh, lada jadi minyak. Itu promosinya? Yang tu yang kita nak buat promosi, yang ni mungkin tak ada promosi lah. Okey. Maksudnya beli satu rangkai 5 botol serbuk lada putih, lada hitam tu dapat minyak angin percuma? Tak. Yang ni kita dah buat bagi harga promosi lah. Yang memang promosi. Saya rasa kan. Kita nak bagi. Macam mana pun. Okey. Saya rasa kan Bos Najib, saya perlu tahu juga tahu besok dia orang punya promosi dia orang sikit kot mungkin. Mana Puspa? Puspa yang pegang buku tu. Okey, tak apa, nanti saya cakap Puspa lah. Okay, Puan Awin, Puan Awin nak promote lagi dua kotak tu apa dia? Yang sebelah kanan you tu apa dia? Yang ni adalah produk inovasi yang berasaskan lada hitam Sarawak, di mana kita menjadikan lada hitam kita ni menjadi produk inovasi, iaitu minyak urut berasaskan lada hitam Sarawak. Di mana minyak urut ni memang sangat sesuai untuk mereka yang dalam pantang, mereka yang mempunyai sakit badan dan sesuai untuk dijadikan urutan lah, kerana dia mempunyai fungsi untuk membuang angin dalam badan. Okey, yang ini dia gunakan lada apa? Lada hitam ke, lada putih ke, atau kombinasi? Lada hitam. Kita lada hitam. Mempunyai lada hitam, kita mempunyai minyak matahari dengan minyak apa namanya? Minyak matahari lah dan minyak pati lada hitam Sarawak.
Okey, apakah aroma dia? Aroma dia, adakah dia bau-bau macam natural, bau lada hitam ataupun ada bau wangi-wangian ke macam mana? Aromanya sangat sedap lah. Biasanya testimoni pada customer kita, kebanyakan mereka yang telah mencuba minyak kita ni rasa dirinya sangat fresh. Yang mempunyai pening kepala ataupun yang mempunyai tekanan-tekanan lah. Selepas mereka menghidu kita punya minyak ni, mereka akan rasa sangat sangat tenang dan sangat selesa. Okay. Jadi dia akan jadi lebih apa orang kata tenang lah ya. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Awin kerana sudi berkongsi dengan kita. Pakejnya tadi 5 botol serbuk lada putih, serbuk lada hitam dan juga minyak angin yang dibuat daripada lada hitam. Okey. So, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi Puan Awin. Bye bye. Terima kasih Puan Maria. Dan usahawan yang seterusnya dari mana tu producer? Okey. Khaira Anugrah, boleh saya dapatkan nama penuh apa ni puan? Nurul Firdah eh? Ya. Nurul Firdah binti Nurdin. Nurdin. Nur Firdah, Firdah sebagai apa? Pengurus ke pengarah urusannya? Pengurus. Pengurus ya. Okey. Ya. Okey, kalau kita nak nak disingkatkan nama, kita panggil Nurul lah ya, senang. Boleh? Boleh panggil Nurul saja. Boleh, boleh. Boleh. Okey. Okey Maria, kita standby untuk produk syarikat daripada Khaira Anugrah. Bersama kita adalah Puan Nurul Firda Nordin, pengurus mewakili Khaira Anugrah. Kalau Maria ada setiria, kita boleh mula. Okey, Khaira Anugrah, Puan Nurul eh. Ah, Puan Nurul. Nurul Firda Nordin. Panjang namanya tiga. Cik Nurul Nordin. Okey. Okey. Okey, okay. Standby Maria in 5, 4, 3, 2. Over to you Maria. Okey, so khas untuk anda semua di luar sana, saya bawakan Cik Nurul Nordin kita yang dah pun bersedia dengan produknya. Apa khabar Cik Nurul? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, dari mana ini? Sabah ke Sarawak? Sabah. Saya dari Kota Belud, Sabah. Kota Belud, Sabah. Ya, orang Kota Belud semua sihat-sihat di sana ya? Alhamdulillah. Ya, cuaca pun okey ya? Hari ini cuaca okey. Beberapa hari ini hujan lebat. Alhamdulillah, rezeki itu hujan lebat. Dan rezeki yang seterusnya kita buat Minggu Usahawan. Kita mau jual produk Puan Nurul di depan itu. Kalau boleh angkat sikit, kita nak tengok sama-sama. Boleh tunjuk di depannya, yang itu stiker di depan, itu belakangnya, di depannya, depan. Okey, Puan Nurul, apakah produknya tu dan boleh sedia untuk dimakan ataupun perlu dimasak atau apa? Boleh cerita sedikit? Okey, produk yang saya keluarkan ialah sambal yang berasaskan cili padi. Okey, sambal ni dia sedia untuk dimakan dan dalam masa yang sama boleh digunakan sebagai pes masakan. Dia serbaguna lah. Sebab sekarang pun kebanyakan saya tengok trend orang masyarakat kita memang suka makan sambal, tapi ramai juga yang kurang tiada masa untuk menyediakan. Jadi itu sebab saya buat produk ni. Aha, satu botol tu berapa beratnya tu? Satu botol ni 180 gram. Okey, boleh dimakan begitu saja dengan nasi putih, dengan telur mata ya? Boleh. Telur mata, lauk-lauk bergoreng, ada yang makan dengan soto, sup pun boleh, ikan bakar pun, cadangan saya ikan bakar lah, memang terbaik dihidangkan dengan sambal ni. Okey, kalau ikan bakar macam mana caranya? Perlu bakar ikan, ambilkan sambal itu, tuang, letak di atas ikan, tutup balut sama daun pisang ke macam mana? Boleh. Okay, boleh. Tapi sikit cari yang baik. Okey. Okey, teruskan. Silakan. Okay, kalau sesuai. Okey, biasanya dimakan begitu kita bakar ikan itu dahulu, kemudian baru cecah dengan sambal ni. Tapi ada juga yang dia sapu, boleh disapu juga di atas ikan yang kita mau bakar. Tapi biasanya saya jarang cadangkan kecuali mereka yang memang suka makan pedas. Sebab sambal ni memang agak pedas sebab saya menggunakan
60% cili padi dalam sambal ni. Jadi memang dia agak pedas. Okey. Memang dia sangat pedas. Kalau daripada skala 1 sampai 10 pedasnya di mana tu? Adakah di skala 6 ke skala 7 ke macam mana? Supaya ialah semua orang boleh tahu kan kepedas, tahap kepedasan tu. Okey, sebenarnya saya ada cuba sambal ini kepada beberapa orang. Kalau orang yang dia tidak biasa makan lada, dia akan cakap 8/10, 7/10. Tapi ada kawan yang dia sudah biasa makanan pedas, dia kata skala dia bagi dalam 4/10 macam tu. Okey, 4/10 makanan pedas. Okey. Ya, selain daripada itu, ini satu saja ke produk yang you ada? Satu ni saja. Sambal. Satu saja rasa sambal. Sebenarnya saya satu saja. Sebenarnya saya mengeluarkan dua produk. Satu lagi adalah kek masakan. Tapi semenjak pandemik ni, saya fokus kepada satu produk ini. Okey, jadi sempena dengan Minggu Usahawan ini ada harganya bagaimana, Abah? Okey. Produk ini saya jual dengan RM15 sebotol. Tapi sempena Minggu Usahawan ini, sempena Minggu PKS, saya kalau pelanggan beli dua botol, saya bagi RM25 saja. Okey, RM25. Okey. Untuk dua botol. Untuk dua botol? Ya. Okey. Terima kasih Puan Nur. Cik. Puan Nur ada lagi nak cakap tu? Minta maaf, saya terpotong. Yes, silakan. Okey, tak apa. Just info sikit. Biasanya RM15 sebotol dan jadi sempena Minggu PKS saya bagi RM12.50 sebotol lah. Ya, RM25 dua botol. Dan saya juga dan sempena Minggu PKS ini juga saya akan beri postage percuma kepada mereka-mereka yang ingin mencuba produk kami. Okey, semua dengar tu, postage percuma, dua botol RM25 sahaja. Ya, harga asal sebotol RM30. Hari ini kita bagi dua botol RM15. Hari ini kita bagi dua botol RM25 sahaja. Okey, so postage percuma. Jadi jom cepat kita dapatkan produk sambal bikin panas daripada Puan Nurul ini. Kita kena cepat-cepat beli produk ni sebab postage-nya percuma. Baiklah. Terima kasih Puan Nurul yang berada jauh di sana. Ya, kita jumpa lagi ya. Okey, baiklah. Kita ke produk yang seterusnya bersama usahawan yang seterusnya. Okey. Ya, mari break sekejap. Break. Ya. Azanis, bagi Najib je yang bercakap. I tak payah. Najib tolong introducekan dekat teraju je. I off my camera. Okay. Okay, Assalamualaikum Cik Syahrul Nizam Khan. Betul tak? Tak dengar? Sini cuma cek sekejap. You punya ni tak dengar. On kan mic. Okay, nama saya Muhammad Hafaz bin Abdullah. Oh, bukan Cik Syahrul Nizam eh? Syahrul Nizam, partner saya. Oh tak, besok yang on air siapa? Besok yang cakap nanti siapa? Saya. Oh, okey, sebentar ya saya tukar nama ya. Okey. Apa nama cik tadi? Hafaz Abdullah. H-A-F-A-L, Hafaz Abdullah eh? Ya, yeah, betul. Hafaz Abdullah selaku apa di sana? Jawatan? Saya pengurus lah. Pengurus ya? Okey. Okey, Cik Hafaz, kita punya interview ni lebih kurang 15 minit akan bersiaran nanti. So, hari ini adalah hari kita rehearsal supaya kita well-versed dengan apa yang kalau you dah tengok tadi daripada apa ni, daripada sambal bikin panas macam ni dia promote barang dia dan saya pun mengharap begitu juga daripada pihak Cik Hafaz lah. Sebab masa 15 minit ni agak tight juga masa. Jadi, Puan Maria nanti bila dia masuk saja, bila dia tanya, you akan terus sambut lah. Dan ni akan memberi peluang kepada kamu untuk menjual apa cara kamu nak buat lah. Macam ada special package ke, ada special price ke yang akan you boleh announce nanti ya. Are you ready, Cik Hafaz? Cik Hafaz still, dia punya video still.
Dia punya apa tadi company dia, sekejap saya cari, tak ada ni kat saya ni. Teraju Empire Industries. Teraju Empire Industries. Puspa adik kan. Cik Afas, you reconnect balik you punya tu. Okay, dengar ya Cik Afas. Kalau dengar angkat jari. Cik Afas, kalau dengar angguk. Geling-geling boleh. Cik Afas, dengar tak? Dia kena pakai headset lah dia orang besok. Tadi dia nanti. Betul. Dia nampak okay, kita tak ready. Tak ada. Cik Afas tak ada kat sini dalam saya punya email. Tak apalah, nanti Puspa lagi. Okay, ready. Okay. Okay, Cik Afas, kalau dah ready nanti Puan Maria akan mulakan interview dengan you. Are you ready? Cik Afas? Cik Afas ready tak? Dengar tak kami? Cik Afas ada headset tak? Ada earpiece ke? Ada? Cik Afas boleh pakai headset ataupun earpiece tak? Ada tak? Cik Afas ada earpiece ataupun headset? Kena call ni dia punya partner tu yang Sahlu Nizam tu ada kat sebelah dia tak silap saya. Kalau Puspa balik call. Cik Afas ada pakai headset tak? Boleh pakai headset? Dia tak nampak tu. Dia pegun sikit tak dia punya ni? Dia punya visual pun ada tak steady. Okay, sekejap. Tak apa. So nanti kawan-kawan yang lain, Puan Awin, Fatin, Puan apa ni, Nurul, you dah nampak macam mana kita uruskan kita punya perjalanan rakaman ni besok. Besok kalau boleh lebih baik, yang pertama sekali pakaian kena cantik lah. Yeah? Besok kena pakaian paling cantik dalam sejarah hidup awak lah, sebab ini satu dunia tengok you. Puan Abaya pun sama, Puan Awin pun sama. Untuk yang lelaki tu dah besok, dia kena pakai suit lah. Dia tak boleh pakai t-shirt polo macam ni, t-shirt kosong dia tak boleh. Sebab kita itu melambangkan penampilan syarikat you dan juga produk you. So di sini kita minta you jual diri you sebaik mungkin. Sebab peluang yang ada is not easy. 15 minit masa agak tight. Dan insyaAllah Puan Maria akan bantu sebaik mungkin lah untuk memastikan anda boleh menjual apa jua produk yang anda ada dengan cara yang profesional. Betul tak Maria? InsyaAllah. Maria. Lama kita tak jumpa. Nak tanya, nanti yang ni kan akan keluar kat mana eh? Okay. Puspa, jawapan anda. Sorry, yang tu nanti SME Corp akan post kat dalam website dia. Azanis, diorang dengar tak suara I? Sekejap. Azanis. Okay. Yang ni nanti bila kita dah edit, kita dah dah cantikkan semua visual, kita akan serahkan dekat SME Corp untuk post masa during the minggu PKS. So dia akan masukkan dalam website dia. So dia akan promote lah, maknanya dia akan beritahu lah this company daripada bandar untuk you all punya tu lah. So post tu dia akan postkan. Cuma you all boleh, I tak tahu you all boleh post ke tidak, sebab benda tu is strictly only for SME Corp dalam website dia. Yang tu bagi I confirm balik lah. Ya? Yeah? Okay. Yang teraju tadi tak dapat lagi ya? Tak, dia tengah check dengan lain. Kita tak boleh dapat copy untuk kita lah yang kita interview tak dapat. Nanti let me check dengan SME Corp. Sebab dia akan, benda ni mungkin dia masuk dalam YouTube channel lah. So YouTube channel tu dia akan, maknanya post tu everyone can boleh tengok balik lah benda tu. Cuma kita nak bagi copy tu, let me check dengan SME Corp dulu lah, sebab dia orang punya right. Betul. Okay.
Cuma yang pasti besok cakap pun dengan tu. Yang apa ni, Patin okey tadi sebab dia pegawai pemasaran, dia cakap pun flow dia laju je. So macam tu you kena maintain momentum macam tu. Sama juga Pan Awin pun cantik tadi, you dah pegang produk you. Dan kalau you nak jual yang angin tu, terus you masuk selepas tu. Okey, Maria saya ada lagi satu produk. Terus okay, ambil kesempatan tu. Dan untuk yang sambal bikin pedas. Maria, kau kena kau kena slowkan you punya volume phone sebab dia distract. Okay, slowkan je. Yang, untuk Nurul, Nurfida, you punya produk sambal kan, kalau boleh you jangan tak satu sambal tu, you kena pegang kiri kanan dua. You jangan pegang satu. Bila pegang dua tu nampak ada nampak banyaklah. Melainkan kalau lama sikitlah tamak. Kalau melainkan you gunakan tangan you nak tunjuk produk tu, okey ini dia macam ni macam ni macam ni, ah tu tak apa. Kadang-kadang mungkin susah nak pegang dua kan. Macam si apa ni, si Patin. Patin. Dia dua produk, dia terus nak tunjuk dua produk. Dia bukan tamak tapi itu cara dia nak menjual. Sebab tu produk killing, kita panggil killer produk dia. Ya. Besok adalah killer produk yang anda nak paparkan. Nanti dia block sikit. Tidak, apa lagi saya nak tanya? Oh, Maria. Kalau kata client, I mean usahawan ni, dia nak you buat review your product, yang tu I you all boleh, yang ni I just recommend lah dengan Puan Maria kalau you all nak buat product review. Because product review ni Puan Maria memang buat, dia memang every day dia ada buat. So yang tu kalau you nak deal dengan Puan Maria, harga direct to Puan Maria je, eh. Sebab yang tu memang dia ada, dia ada rate dia sendirilah. Yes. So PM tepi je lah. Ya, PM tepi saja lah. Okay. Kalau ada pen dengan pensel, kecuali Puan Najib lah, dia di nombor saya. 019. Ambil nombor Puan Maria. InsyaAllah review dia memang terbaik. Kejap. Diorang tengah nak KA. Aku jual kau sekali. Kalau melalui Puan Puspa pun boleh. Tak apalah, direct je dengan you. Okay, 019-21-77-267. Saya ulang ya, 019-21-77-267. Boleh save Maria JJCM, Maria Jalan-Jalan Cari Makan, atau Maria Tengku Sabri TV3, ataupun Maria Beautiful Maria Sukarti. Apa-apa janji ingat. Beautiful Maria, Maria JJCM, Maria TV3, janji tahu. Nanti cari Maria, Maria mana pula ada. Nanti follow dia, follow Maria punya Instagram. Maria boleh buat masak juga kan kalau ada sambal, tapi saya buat semua. Saya kemarin saya ada jual, tolong orang review makanan. Ada makanan yang dah siap masak. Contoh lauk-lauk daripada Patani Tom Yam pun ada. Saya ada buat periuk yang tiga beradik. Alung, angah, busu semua ada. Yang itu sampai tiga kali round dia suruh saya buat sebab habis periuknya. Kemarin ada orang suruh jualkan kuali. Dia telefon kuali saya. Kuali yang ramai orang minta beli kuali. Kalau makanan, tanya Puan Puspa. Kemarin saya tolong jual itu baby crab. Wah, dia punya order. Dia kata sampai sudah habis. Habis satu hari je. Beli satu hari sudah habis. Stop. Lepas tu kemarin saya buat ini semalam, kambing perap. Tak menang tangan yang mau ambil semua orang. Ya, bukan lamb. Macam-macam saya buat. Alhamdulillah lah setakat ini. Semua okey. So kalau berminat nanti boleh direct dengan Puan Maria lah ya. Boleh yang DM ni, saya. Yang ni sebab IG yang sebab yang untuk yang siaran ni siaran berbayar sebenarnya. Tapi siaran berbayar tu untuk Puan Maria lah. Sebab dia buat untuk you all. Cuma recording ni is dia hak
hak tu dekat SME Corp lah. So kalau I kena tanya SME Corp dulu, boleh tak apa ni, you dapat the copy lah. Tapi copy tu not from us, from SME Corp lah. Sebab dia akan ada logo SME Corp, kita akan letak semua. Oh Azani, saya lupa ya. Nanti you kena letak logo dengan SME Corp punya, ada tiga logo tu you kena letak. Nanti I lupa, you pesan kat I. Sebab dia tu kena static dekat dalam visual I nak kalau boleh SME Corp punya logo sebelah macam dekat you buat QR code tu. I nak SME Corp static dekat situ je sebab yang tu memang diorang punya siaran kan. Okay, okay. Oh okay, yelah sebab you boleh edit kan. So cuma bila live tu, kalau boleh kita nak live, benda tu okay, jadi okay, live lah. Sebab bila Kak Maria cakap, you all, I rasa berinteraksi dengan Kak Maria tu macam you santai je. Jangan jangan stress sangat bercakap tu. Macam kaku sangat kan. So Maria pun macam berborak je lah dengan dia. Macam you bercakap, macam bercakap santai je. Tak payah, sebab kita kalau TV yalah, you nak kena proper kan. Ini macam siaran TV juga, tapi more santai lah. Macam sembang-sembang je. Macam you borak-borak je. So you tak adalah macam stress nak, macam nak kena hafal benda kan, tak payah. Just okay, cakap macam natural je, yes. Kalau tidak nanti dia nampak macam you are stiff lah, macam kaku je kan. Puspa nak jelas kejap. Setakat ni produk yang dipaparkan ni adalah produk yang berada di dalam kawasan masing-masing. Ada tak yang berada di KL produk tu? Macam produk sambal bikin pedas yang di Melaka ada tadi. Ada di KL ada, ada tak di KL? Kadang-kadang ada, orang ada nak tanya kan. Ada. Okey, nanti you terus beritahu. Okey, jangan risau walaupun produk ni berasal daripada Melaka tapi anda boleh beli di pasar-pasar raya dekat mana, Maidin ke apa, you cakap, you promote. Mention lah. Yes, mention. Yes. Lupa. Kita bukan block you, Maidin tak cakap. No. You cakap kat Jaya nanti kena, tu. Jaya you kena beritahu kat mana. Yes. Lupalah yang tu. Kena beritahu. Yang tu nanti Jeep. Ya. Yeah. Maria kena letak dalam point dia, tanya, ada tak produk ni dekat pasar raya? Di Semenanjung. So nanti orang yang akan jawab Yang tu so maksudnya tu, kena lupa tanya dengan semua product owners semua. Yes. Kena semua tanya. Mana nak dapat raya produknya. Betul. Yes. Mention je kat mana. Okay. Pasar raya dan juga nak dapatkan di mana? Selain daripada website, dia punya IG, Facebook. Ya? Yeah? Betul. Pasar raya kat mana lah. Okay. Mesti dia dah ada kan? Mana teraju ni, Pa? Sekejap, I call balik. Okey, yang lain-lain ada soalan dalam sistem tak? Patin ada soalan ke? Puan Nawin ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Tanya lagi tadi sebelum ni. Produk okey, Puan Nawin. Produk okey, tapi actually yang biasa buat promosi tu saya punya marketing staff. Perlu tak saya suruh dia yang buat? Sebab promosi-promosi ni jarang saya buat. Tak macam ni Puan Nawin, sebenarnya kita tak nak buka, nanti besok takut floatnya dah dia nak besok-besok takut dia gabra. Takut dia kena kabur kan. Tapi dia memang biasa live lah, dia hari-hari live. Oh ya kan? Hari-hari dia live. Okey. Tak apa. Kalau macam tu you stand by dia awal-awal besok, tapi kalau dapat you beritahu dia apa yang you dah buat, yang Maria dah bertanya apa semua, so dia stand by saja. Okay, teraju dah masuk balik dah. Oh sekejap, sebelum tu saya lupa. Lagi satu saya lupa, boleh tak semua apa ni usahawan I nak you all bagi sikit kredit to SME Corp, apa yang you all dah dapat benefit daripada diorang. So I lupa yang tu, nanti point dekat Maria Maria kena tanya dekat usahawan, setiap usahawan kena jawab yang tu sebab bagi some credit to SME Corp punya ni lah. Apa yang you dapat benefit sikit lah. Yang tu. Maria masuk dalam dia punya soalan je.
Nanti kita bagi. Boleh. Ya. Selain daripada pasar raya, okay, maksudnya saya akan tanya jugalah. So, bagaimana perasaan bila anda terpilih untuk bersama dengan Minggu Usahawan SME Corp? Yes. Dia pandai jawab sendiri. Sebab benda ni, you only terpilih antara beribu-ribu usahawan yang saya dapat daripada SME Corp. So, maybe you kena bagi kredit to SME Corp lah untuk peluang ni. And then lagi satu je, I tak tahu benefit apa yang you all dapat daripada SME. Yang kalau siapa yang ada grant, kalau siapa yang ada grant ke, you all boleh share je. So that orang lain boleh tahu benefit daripada SME Corp tu. Yang tu point untuk usahawan lain, diorang dapat info lah. Okay, next tu Teraju, Najib. Okay, Teraju dah ready? Hafaz? Hafaz ready dah? Hafaz pakai dia pakai phone tu. Dia pakai phone. Ah betul dah, dia tak respon lah. Hafaz dia pakai dia... Tak, masalahnya kejap. Ha. Kau kena call Syarul Nizam ni. Dia punya partner kan. Tak. Oh, dia tak dengar kita eh? Dia tak dengar sebab dia tak respon. Dia tak respon. Oh, okey. Sekejap. Dia tengah pening tu. Teraju. Bagi dia sambal hijab. Bikin panas pada dia. Aku punya asisten ni tak menjawab pula. Hafaz tak dengar. Hafaz. Sekejap. Si Pat ni tak mana lah pula. Dia perhati call je kita tu. Okey, soalan untuk Maria. Besok pukul 12 ngam-ngam ke macam mana sebab you pergi vaksin besok kan? Saya vaksin besok pukul 10. So saya akan keluar rumah awal lah untuk sampai ke hospital Gleneagles untuk vaksin. InsyaAllah saya rasa paling lewat pun saya rasa trafik pun okey sekarang. By 11.30 cubalah saya sampai. By 11.30 before 12. Kita start pukul 12 besok. Ya, baik. Kita start pukul 12, kita mula dengan Khaira Anugrah. Lepas tu nombor 2, Tok Mama Kitchen. Yang ketiga, Teraju Empire. Yang keempat, Rosmi Snack. Yang kelima, Joyce. Boleh. Nanti saya jumpa dengan you nanti. Nanti Puspa, dah ada dah nama apa semua tu. Nanti saya letak. Syarul, saya Puspa. Okay, sekarang ni you punya audio. Kita tak dengar you tapi gambar you ada. Apa so, tak respon? Boleh nanti tak, kalau yang nak bagi video tu nak bagi kat siapa eh? Apas? Apas pula. You dengar tak dalam skrin ni tak dengar Kakak Nurbaya tanya kalau dia ada video nak bagi kat siapa. Tak arahan daripada okay, kita. Kalau ada video just email saya ataupun email tak kisahlah email tim kita. Kak Puspa. Phone ke pakai laptop? Yang hari tu Okey. Bagi email dia. Tapi nanti sebelum kita nak bersurah ataupun nak habis dekat laptop tu bila you tekan you browse je nanti ada keluar telefon punya gambar kat bawah tu kan ada kan. Okey, you tekan yang macam ada screw yang open setting tu yang last sekali tu. Okey, you tekan yang default internal microphone. You tekan yang internal tu. You tengah beri. Okay, sekarang ni audio dia dengan video dia dah masuk. Kita dengar. Cuma dia tak dengar kepada kita. Kita dengar kita. Internal. Letak internal microphone. Dia letak tu dulu. Lepas tu dia reconnect balik. Okay, dia ada tiga keluar ni puan. Tiga. Dia you try je internal ada. Ataupun apa. Dia ada keluar internal. Ada. Try je mana-mana satu, lepas tu you reconnect balik. Sebab kita tak dengar. Actually,
Dia tak dengar kita, lepas tu dia tak respon. Tak ada, dia ya, saya tengah instruct dia untuk yang open setting tu. So dia kata ada tiga open setting tu, I suruh try salah satu. Lepas tu reconnect balik, reconnect balik. Okay. Try je, dia ada dua kan. So you try yang tu, lepas tu reconnect je. Wan Awin, besok siapa nama yang you punya tu, you punya yang pemasaran tu? Puan Chris. Chris. Chris kan? Dia sebagai pengurus pemasaran ke? Ya, pengurus pemasaran. Puan Puan Chris eh? Perempuan eh? Ya, ya saya. Okay. So dia tahu apa nak buat besok eh? Nanti saya brief dia lah. Nanti you brief dia lah. Apa macam you buat tadi yang 5 produk, lepas tu dengan 2 minyak you tadi. InsyaAllah. Kalau boleh, kalau you cakap dia dah biasa buat, I tahu macam mana lah, dia mesti terapnya lah. Cuma besok, masa kita beri 15 minit, tapi saya akan jaga timing. Biasanya nanti Maria pun akan ada timing dia, kita set. Maria? Ya, yes, saya. Besok pun you kena lock timing dekat phone you, I pun lock dekat phone I. Okay. Bila you katakan I over to you, terus you tekan 15 minit. Jadi supaya senang, okay. Sebab I tak boleh nak kacau masa you interview. Takut ni terdengar suara I pula masuk dalam. Okay, boleh. Kita gunakan stopwatch lah ya. Stopwatch masing-masing 15 minit. So kalau benda tu underrun, teruskan lagi. Maria boleh terus sambung. Sebenarnya 15 minit ni kita set saja. Kalau benda tu terlebih 17 minit ke terpulang. Kadang-kadang you ada banyak info nak bagi. Tapi kalau boleh biar nampak cantik 15 minit lah, insyaAllah. Alright. Setakat ni macam mana Encik Afas kita? Sekejap. I think yang lain kita dah boleh dissolve. Boleh release lah. Yang lain boleh release. Kita concentrate dekat teraju dulu ya. Mungkin sini. Okay. Brief. Azanish, jap. Besok dia orang bersiaran seorang satu. So macam dia nak off. Dia bersiaran dengan Maria. Biarlah dia on. Bagi dia on aje lah kan. Sebab nanti tak I tak kalau seorang one by one okay kot, sebab I takut nanti bila dia off nanti dia akan stuck somewhere. I tak nak. Kalau boleh lah, kalau boleh I tak nak. Tak. Sebab saya takut tak Azanis macam ni. Dia saya takut dia tak sempat, dia nak pegang barang, dia nak on off. So you faham tak? Tak, dia sebab masalahnya dia orang satu-satu je, dia orang tak ada dalam frame ni. So maknanya yang ada sebab dia orang tak akan ada masa siaran tu. Dia orang seorang saja. Oh.
Okay, tak apa. Yang tu kita rehearse sorang-sorang before on air besok. Eh? Pukul berapa lah call time? Yang kecil lah. Kalau boleh yang kecil lah. Yang kecil lah. Pakai yang kecil je lah sebab yang ni nampak bulky sangat. So tak presentable lah. Kan bila nak on air. Kalau kita besok pukul berapa nak kena queue lah? Usman, okay, besok berapa? Kita akan update jadual. Nanti kita bagi dekat Bud untuk dia WhatsApp dekat you. Timing yang siapa yang kena standby itulah. Okay. Okay, kalau ikutkan saya boleh buat dia punya, saya dah ada sebenarnya dia punya flow ya. Kita akan bermula besok dengan Khaira Anugrah. Sambal bikin panas dulu pukul 12:30 hari. So 11:30 ada you dah kena standby. Lepas Khaira, kita dengan Tok Mama Kitchen pukul 12:30 hari ya. 12:30 hari untuk Mama Kitchen. Teraju pukul 1:30 hari. 1 petang eh, Teraju. Lepas tu Rosmi Z pukul 1:30. Rosmi Snack. Lepas tu yang last sekali Joyce pukul 2 petang. Itu saja. Eh? Biasanya kita akan minta setengah jam you dah standby lah supaya kalau katakan ada apa-apa kita dah kata boleh nampak kesiap-siagaan you untuk bermula dengan Maria nanti. Walaupun benda ni dia live recording tapi kita nak flow dia cantik lah. InsyaAllah. Okay. Teraju. Tuan, dengar. Okay, alright. Okay, Maria, kita rehearse dengan Teraju. Last. Okay, alright. Okay, standby. Apa ni yang nama dia ni? Hafaz, ya? Hafaz. Hafaz Abdullah, pengurus. Ya, betul. Teraju Empire Industries. Okay, standby. Kita rehearse untuk Hafaz dengan Puan Maria in 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Over to you, Maria. Okey, setelah kita bersama dengan usahawan wanita hari ini, lebih kurang 80%. Hari ini kita ada seorang usahawan lelaki. Alhamdulillah. Dapatlah juga tengok muka Adam ya. Asyik tengok muka Hawa je. Okey, apa khabar Encik Hafaz? Khabar baik, Kak. Okay. Alhamdulillah. Encik Hafaz nak makan ke tu? Nampak macam lapar je tengok saya. Ya, betul. Belum, tadi breakfast awal pagi. Okey. Makan sekarang waktu tengah hari. Makan tengah hari. Okay. Sama lah kita semua belum makan lagi ya. Tengok muka bos saya, bos Najib. Tengok dia lagi tak makan 2 hari tu. Baik, Cik Abbas daripada Teraju. Saya nak tanya apakah produk ya yang ingin dikongsikan bersama dengan kita semua, kami semua ni hari ni. Okay, kami pembuat, kami daripada Teraju Industri. So kami pembuat dan inang-inang. Inang-inang ni adalah makanan tradisional yang beraras pulut. Okay. So kita ada pelbagai perisa ni. Kita ada salted egg, ada white chocolate and chocolate. Oh, dia ada dalam bekas yang berbeza-beza ya. Kenapa yang satu tu dalam bekas yang macam vacuum pack, yang lagi dua di dalam botol ya? Dekat sini flavor dia dry, kering. Okay. Okay, so dia sesuai untuk packaging macam inilah. Okay, berapa berat produk tu ya? Yang ini sebab dia coklat. Uh-huh. Ini 130 gram. Okay, berapa harga yang 130 gram dalam, ni? Ini berharga RM13 sahaja. Uh-huh. Ini adalah sebenarnya makanan macam kira snack lah ya, snack. Kudapan. Ya, yeah, betul. Snack. Kudapan, snack tradisional tapi kita telah modernkan dia dengan pelbagai perisa lah. Perisa yang terkini. So sesuai untuk era sekarang kan. Okay, yang lagi dua tu pula, ada satu tu white chocolate ya, satu lagi dark chocolate ya? Ya, betul. Yes, satu dark chocolate, satu white chocolate. Okay, berapa berat dia dalam dalam balang ni? Ini 300 gram. Okey, samalah dengan dark chocolate pun. Tak dengar? Ya, betul. Okay. Sama. 320.
betul lah, kita kawasan kampung ni, lepas tu hujan. Tu saya pakai Celcom. So ada Unify tak? Ataupun tak ada Unify, tak ada line sini. Tak ada ya. Oh ni dekat rumah ke office? Cik Afas, kita daripada Sabah dengan Sarawak jauh tau, tapi connection diorang very good. So sebab you kat Melaka, you kena cari spot yang line dia okey sikit lah. Ini dekat office ke kat rumah? Dekat office. Dekat office ke kat rumah? Kat office eh? Oh ya, yeah, betul. Di mana office ni? Kalau ada line, tak apalah. Maaf. Okay, okay. Okey, okey. Sebab saya, mana-mana saya juga macam ada bunyi kipas pun ada juga. You dekat dengan kipas ke? Ah, ya, betul. Ah, itulah. Kalau boleh. Hmm. 15 minit. 15 minit tu tak ada gangguan lain-lain lah. Okey. Okey, Cik okay, Afas, okay. Satu lagi, minta maaf tanya, background anda yang kain curtain tu adalah background besok ke ataupun you punya nanti ada you punya signage? Ada banner. Ke, ataupun, ada banner? Banner. Ada banner tak? Kalau ada boleh jangan letak kain curtain tu, nanti you ingat dekat dalam kelam bilik you buat live. Dia kena nampak tak? Serius ni, dia nampak kuprat. Okay. Minta maaf. Macam alright. You tengok macam si Rosmi Snack tadi, dia nampak. Dia nampak solid. So this is the brand you kena promote untuk syarikat you. Itu yang okay. Saya nampak lah. Kalau boleh kita letak banner supaya dia nampak kemas. Macam Azani cakap tadi, kalau boleh audio di kiri kanan kita tak dengar kipas lalu ke apa ke, tak mau. Sebab apa, nanti dia nampak tak cantik bila kita rakam dia tu. InsyaAllah. Setakat ni okay, yang Sabah okay. Walaupun jauh okay, Sarawak pun okay, insyaAllah. Okay, alright. Maria boleh sambung balik tadi yang you punya soalan kalau ada. Okey, tu tadi saya tanya yang dua balang tadi ni, yang di dalam balang tu berapa beratnya dan berapakah harga kudapan yang tuan jual tu? Okey, yang dalam balang ni berharga RM23 dan beratnya 300 gram kuantiti dia. Yang lagi satu tu dalam bekas bekas packaging yang lagi satu tu? Ini 130 gram dan berharga RM13. Okey. Saya cuma nak tanya macam mana agaknya perasaan tuan apabila dipanggil untuk bersama-sama dengan Minggu Usahawan ni? Ya, kita pun berasa sangat teruja lah bila dipanggil untuk sertai program ni kan. Dan sampai kita boleh memperkenalkan produk kita, kita agak, yalah, kita nak brand, nak marketingkan. So di salah satu source channel yang kita boleh gunakan lah. Dan saya sangat terima kasih kepada SME Corp dengan invite kita. Okay, terima kasih. Dan selain daripada itu juga kita kena, semua nak tahu. Yang ni kan, you kena mention semua ya, usahawan. Thank you to SME ya. Kita bagi kredit sikit. Okay, so selain daripada tu, produk ni boleh didapati di mana ya kalau nak beli? Okay, kalau di sekitar Melaka, kita akan ada di sekitar. Dan lagi, dia punya wifi ni. Wifi dia ni. Betul lah, dia kena cari tempat yang lebih bagus lah. Kalau dia buat di office lain tak boleh ke? Kalau dia office dia tu ada problem. Macam mana? Okey, dah kembali ke pangkal jalan. Dah jumpa ya jalan yang jalan. Tadi saya dah tanya luar Melaka agaknya macam Melaka tu. Sebab itu kita buat rakaman, tak boleh live. Betul. Okey, kalau di luar Melaka kita ada kita menggunakan sistem agent dan stokis. So di setiap negeri kita ada ejen-ejen jualan kami lah. Untuk dapatkan mereka, boleh layari laman web kami www.inangbytes.com
www.inang.com. Dekat situ boleh kita boleh directory dekat mana ejen kita berada yang berhampiran dengan anda. Kira satu Malaysia ada ejen ni? Ya, betul. Sabah belum? Baik. Di mana ya belum? Sabah. Oh, di Sabah belum. Okey, baiklah. Kita akan berada di Sabah juga satu hari nanti. Boleh ni matchmaking dengan Sabah punya tu usahawan. Ya, ada ramai usahawan Sabah tu sedang memerhatikan itu. Ya, sebab seorang lelaki saja, yang lain semua wanita ini. Okey, so terima kasih Encik Aras kerana sudi bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan mencuba lagi. Hafaz. So besok minta Haras teringat budak kecil tu apa chef Haras tu. Okay. Minta tolong besok cari tempat titik pertemuan yang terang, lagi bersinar dan lagi apa kata kuat dia punya wifi dia besok untuk syuting eh. Alright, okay boleh. Satu lagi Hafaz, besok pakaian anda hendaklah pakaian korporat lah. Pakaian yang pakai tie pun boleh supaya dia akan nampak branding you punya syarikat. Sebab